Kulit dia macam orang bau sunat. Assalamualaikum, saya Akif Zulkifli. Hari ni kita nak buat reaction. Aku ada tanya korang dekat Instagram nak buat video apa. Diorang kata buat video reaction. So aku nak buat reaction video ASMR Gigi. Ah. Aku pilih satu haiwan je untuk react satu makanan ni, iaitu siput babi. Jadi akan ada banyak jenis siput babi. Banyak jenis siput babi. Ada jenis siput babi ini, siput babi type ni, lepas tu siput babi type ni. So korang nak tengok, jom kita start. Kita mulakan dengan video pertama kita. Wah, dia. Wah, dua ekor. Betul lah. Dua ekor siput babi besar. Dia macam wow. Happy dapat makan siput babi. Tapi bentuk dia macam bunyi dia macam cerit bunyi dia. Dia macam ni lah. Ada juga orang nak makan. Okey, pasti dia curah dengan air. Bunyi kentut. Dia curah dengan air panas. Nak bagi nampak macam masak lah. Lepas tu benda tu mengecut. Benda lah, banyak-banyak benda nak makan, makan juga siput babi. Besar siput babi dia. Mesti mahal. Kita dah masak ke belum? Nanti tekan-tekan. Tekan. Wow, dah masak. Dia tak masak pun, dia rebus je. Macam kulit. Kulit dia macam orang bau sunat. Dia punya bentuk. Ya Allah. Dicicah pula dengan sama belacan. Cicahkan sama belacan, makan siput babi. Siput babi besar. Senyum kau dapat makan. Ni ada dua lubang. Dia cakap benda tu manis dan lembut. Rupanya lagi. Aku rasa yang manis tu sebab sama belacan kot. Tu sama belacan ke? Aku lapar pula. Dia nak banyak pecah. Dia picit. Keluar air. Aku pun boleh lah. Kau ni kau orang ni boleh buat bunyi. Kata. Damnya. Maybe benda tu rasa macam kopok lekuk. Rasanya lah. Kalau renjuk dia lebih kurang. Yap. Aku makan super ring. Dah. Seronok dia. Dah habis seketul. Tak minum air ke? Air. Kenapa tak makan isi dalam? Okay, makan lagi sekong. Dia tarik. Dia macam yang lelaki je lah yang faham.
Perempuan duduk diam-diam. Eh, bukan main happy lagi kau. Bukan main suka lagi dia senyum-senyum. Oh, cicak lagi yang sama belacan. Sedapnya. Hai. Bergair. Eh, bergair. Seronok. Seronok makan. Macam mana lah orang ni boleh makan. Patutlah macam-macam penyakit ni. Orang jangan makan yang pelik-pelik tau. Aku rasa dia punya sambal belacan ni sedap. Kalau makan dengan nasi panas-panas yang sedap. Tapi kalau dia nak makan nasi panas-panas dengan sibuk babi. Okay. Sekarang kita dah tengok sibuk babi yang besar. Kali ni kita tengok sibuk babi yang kita tengok siput babi yang lain, iaitu siput babi warna putih. Siput babi ni aku tengok dia cakap itu edible. Maksudnya edible, boleh dimakan. Siput babi berwarna putih. Tapi dia kecil-kecil lah. Ini dia. Dia punya siput babi. Banyak siput babi. Babi dia. Babi dia. Siput babi dia warna putih. Nampak? Dia macam siput babi kat longkang, warna hitam, tapi kali ni warna putih. Ha, comel je. Jangan lupa subscribe, like and comment video aku. King. Okay, dia masak dulu. Masak jelah. Yang tadi dia rebus je. Yang ni pun dia rebus juga, tapi dia ada letak macam rempah apa tak, aku tak tahu rempah. Nanti aku tanya dia. Nanti aku minta resepi, kita buat. Lepas dah rebus, kita keluarkan siput babi putih tu. Keluarkan siput babi putih itu dan letaklah dekat dalam piring. Okey. Oh, di siang ni panggil siang lah. Menyiang orang biasa siang ikan, siang ayam, ni siang siput babi. Okey, makan. Wih, dia makan. Otok. Eh, ni kali ni ada sambal belacan dengan sambal apa tu? Warna hijau tu. Sambal latuk eh. Oi, dia makan, dia tariknya. Oi, sebelah tu sebenarnya siput babi betul. Lagi satu siput babi dah masak. Kau bayangkan, kau dah masak member-member kau. Member-member kau pula. Kau dah masak member-member dia, lepas tu kau bagi dia pandang. Tatap je apa siput babi tu. Kesian je. Tapi cantik lah siput babi warna putih. Aku tak pernah jumpa siput babi warna putih. Sedap je makan. Jap. Yang penting letak dia punya sos je. Tak. Sedap. Siput babi tu makin dekat tau dengan makanan. Ke siput babi tu nak makan member ni? Ni lah jenis-jenis yang tak boleh buat member. Nak makan member. Sedapnya. Hai. Babi lagi 3 ekor tu selamat lah. Aku tak tahu dia lepaskan ke tak lepas. Lepas tu babi sekilo. Babi pula. Maaf semua, aku tersasul. Siput babi tu aku tak tahu sekilo berapa ringgit. Mungkin mahal sebab dia makanan eksotik. Okey, lepas tu kita sambung siput babi yang terakhir. Jadi kita tengok pula siput babi yang baru. Aku rasa korang tahu siput babi ni jenis apa. Yang aku panggil lah siput babi ni ialah umang-umang. Biasanya siput babi ni ada kat longkang. Jomlah kita tengok. Wah, makan. Kau main suka lagi. Dia macam ni. Kita siput babi pun macam tu. Dia ambil kat longkang tadi. Aku selalu jumpa banyak kat longkang ni.
Suka engkau nak makan umang-umang. Aku panggil umang-umang, korang panggil siput apa? Hitamnya air dia punya isi. Yang tadi okey lagi, kalau macam dia bagi challenge kat aku nak makan, aku pilih siput babi putih. Dia ni nampak macam kotor gila, siut. Ayah aku baca, dia kata siput babi warna hitam ni cuma boleh makan kepala je. Dia boleh makan kepala je. Dia kata badan dia ada tai. Tahu pula kau tak nak makan tai. Tapi kau makan siput babi. Macam ni lah dia. Isap jari. Isap jari pula. Jilat jari. Menjilat jari. Dia punya sambal belacan dia nampak menyelerakan tau. Aku tengok siput babi ni. ASMR dia. Aku cuma tertarik dengan dia punya sos dia. Macam sedap. Aku ambil latuk makan. Cicang dengan ayam, dengan ikan. Ini cicang siput babi. Apa je? Apalah? Seronok makan siput babi. Angguk-angguk. Keluar air dia. Air apalah. Kau tak nak pula iruk. Siput babi dia je. Geli, mat, geli, mat. Panjang pula. Bukan satu badan ke? Bukan dia kata badan tak boleh makan. Habis dia makan dengan badan kan? Ada tahi. Jadi dia makan tahi. Nyok. Acah-acah je orang yang buat ASMR ni. Makanan pelik-pelik. Sebenarnya tak sedap pun. Pura je lah kau. Aduh, ni sambal dia sedap. Bukan sambal. Eh, pun panggil sambal ke apa? Aku panggil sambal belacan ni. Letak cili padi yang kecil-kecil tu. Uish, memang sedap. Tapi nampak sedap dia makan. Tapi tak sedap pun. Okay, itulah dia video-video ASMR Gigi siput babi. Nampak menyeronokkan diorang makan, tapi sedap ke tidak, aku rasa tak sedap. Sebab benda tu dalam air, lepas tu kotor, lepas tu dia makan. And then acak-acak, om-jok, sedap padahal tak. Yang sedap, bagi tambah sedap tu sama belacan je. Diorang nak acak-acak sedap, padahal tak sedap. Yang sedap dia punya sambal belacan. Yang tu aku setuju kalau dia buat. Dia cakap ni sedap sebab sambal tu, aku setuju. Kalau dia cakap binatang tu sedap, tak. Okay, jadi patut ke aku buat ASMR makan siput babi? Takkan aku buat. Gila apa, benda tak elok. Haram kalau orang Islam makan tau. Aku nak react banyak video lagi. Tapi insyaAllah untuk video-video akan datang yang lagi pelik. Tak ada apa lagi aku nak cakap. Jangan, aku nak cakap ni. Jangan lupa subscribe, on notification, like and share aku punya video-video dekat YouTube. Terima kasih semua yang terus support aku buat video ni. InsyaAllah sepanjang musim PKP ni, aku akan isi masa ni dengan buat video-video lagi. Jangan lupa follow Instagram aku juga. Orang yang tak kenal aku, marilah follow Instagram aku, Akil Zulkifli. Jumpa dekat video yang akan datang. Bye-bye.